Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si Miau. Kali ini teman-teman, gue akan masuk ke ruangan 108. Tapi sebelum kita masuk ke ruangan tersebut teman-teman, mari kita melihat hantu-hantu yang sudah gue kalahin. Kemarin gue lupa kasih tunjuk ini semua teman-teman. Jadi sekarang langsung aja gue tunjukin satu persatu. Dari ruangan 107 teman-teman, gue kalahin setan yang seeing blind. Habis itu ada susuk lady di ruangan 106 ya kalau gak salah, sama ceramic woman ini. Ya betul sekali. Terus ada the beast, ada Nantles, Devorador, Beloved Horse, dan kami. Dan di ruangan 108 ini gue gak tahu apa yang akan gue kalahin di sini. Hai pasukan Min. Yaudah teman-teman, kita langsung masuk aja ke ruangan 108. Oh iya, kemarin gue bicara sama Pak Sukarmin, terus gue dapet misi. Tunggu dulu, sebentar. Misinya adalah ini dia. Someone is trying to resurrect some zombie rockstar. Is it really possible? I don't know bro. Tapi nanti kita akan mencari tahu teman-teman di ruangan 103. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke ruangan 108. Let's go. Oke, selamat datang di ruangan 108. Apa nih? Senandung tragedi. Oh my god. Gua lihat dulu belakang gua, enggak ada apa-apa teman-teman. Di mana tempat ini? Gua enggak tahu bro ini di mana. Oke, Hades. Kok tiba-tiba bak, udah ada biru-biru sih? Gua harus keluar dulu kayaknya. Oh, gelap. Tunggu dulu. Mana senter gua? Oke, ini dia senter gua, bro. Aduh, sudah semakin seram ini game, teman-teman. Kita langsung. Apaan, bro? Mana? Oh my god. Ambil. What? Gua enggak bisa ambil, teman-teman. Apaan? Objective update. File. Tunggu dulu, gua lihat, teman-teman. Apaan ini? Oh, the doll cannot be picked up. Terus harus gimana gua? Ada update lagi. 102. Oh, the antique doll must belong somewhere. Okay, gua nggak bisa ambil ini teman-teman. Ya udah, gua akan skip dulu. Kok ada ruangan? Tadi nggak ada ruangan. Tiba-tiba udah ada ruangan. My god, ya udah, kita akan pergi dulu dari sini teman-teman, menjauh dulu dari doll tersebut. Oh, gua tahu ini tempat. Hey! Dia bisa jalan, bro. Dia nyusul gue dari belakang. Oke, lari. YOLO, bro. YOLO. Bebak. Menakutkan, bro. Gue harus ngapain ini, bro? Gue harus... Enggak. Gue harus gimana nih, teman-teman? Bahaya. Hilang. Hilang. Dia kemana teman-teman? Gua nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Baguslah kalau dia hilang. Ada pintu di sini. Gua bisa buka. Oh, ada biru-biru. Oke, kita akan coba membuka pintu ini. Oke, ini apaan ini? Needle? Iron? Foto. Akhirnya gua dapat foto teman-teman. Masih ada satu piece lagi nggak ya? Gua nggak tahu teman-teman. Tapi kayaknya ada anak kecil dan memegang boneka yang tadi gantuin gua. Ada dagelan di sini. Oke. Harus ngapain gua? Nonton? Gua enggak tahu teman-teman harus ngapain di sini. Tadi ada biru-biru di ujung sana teman-teman. Tapi gua enggak tahu apakah di ruangan atas atau di ruangan bawah. Sepertinya sih di ruangan bawah. Ya udah, gua akan coba untuk ke bawah, tapi gua berputar dulu untuk mencari tahu ada apa aja di sini teman-teman. Ini ruangan pertama kali gua datang dan ada biru-biru, tuh kan? Kayaknya di bawah sih, nggak ada di sini bro. Ya udah, kita akan berputar. Oh, biru-birunya makin kenceng saudara-saudara. Di mana itu bro? Mbak, nggak ada bro. Bagaimana caranya untuk aduh serem bro. Enggak. Peace. Gua akan ke bawah lewat kanan dulu teman-teman, oke? Gua enggak mau lewat situ dulu. Belum mau bro. Ada suara anak kecil tadi di sini. Udah hilang? Sepertinya udah hilang. Oke, gua akan ambil biru-birunya di bawah dulu.
Gua kan lewat kiri dulu sini ya. Sabar ya. Sa sa sabar ya. Sa sa sabar ya. Oh, suaranya si Linda ternyata, teman-teman. Sudah terengah-engah. Lari terlalu jauh dia, bro. Oke, kita sudah di lantai bawah. Apakah yang akan terjadi di sini? Gua akan melihat item yang biru-biru di bawah sini dulu. Manakah item tersebut? Oke, jangan sampai gua dikaget. Oh. Ada lagu-lagu lagi, teman-teman. Ini pintunya pecah semua. Oh, semakin kencang. Semakin kencang. Oh, di ruangan sebelah ternyata. Biru-birunya di ruangan sebelah. Hai. Seperti foto Ibu Kartini. Itu akan coba buka. Oh my god. Ini gua ingat banget ini. Gua lawan monster yang enggak bisa kelihatan, bro. Apa yang akan gua temuin di sini? Ah. Oh, gramophone cone. Alright, thank you very much for that. Kaget gua. Wah. Sial. Sial, kenapa sih harus kagetin seperti itu? Hah? Sepertinya gua harus memasang gramophone tersebut. Tapi masangnya di mana ya? Ini kosong. Tunggu dulu, gua berputar-putar dulu ya, teman-teman. Supaya tidak ada yang tertinggal. Oh, ini jalan keluar kita, bro. Ini jalan keluar kita. Oke, yang penting gua udah tahu, teman-teman. Di mana dia? Kayaknya di atas, teman-teman. Di atas dia, bro. Di atas dia, bro. Gua bisa keluar ke sini? Bisa, bro. Bisa, bro. Tutup lagi. No. Tutup lagi. Enggak. Ya. Ampun. Ternyata dia ada di situ, bro. Merah-merahnya ada di situ, bro. Serem, bro. Aduh, gimana nih? Gua akan ambil itu dulu, teman-teman. Sepertinya itu adalah needle. Oh, bukan needle, bro. Bukan needle, gramophone sudah jadi. Oke, gue tinggal interact, teman-teman. Pasti akan terjadi sesuatu. Jadi gue nggak akan interact terlebih dahulu. Gue akan berputar-putar dulu. Sabar ya, teman-teman. Sabar. Gue harus keliling-keliling dulu, bro, di sini. Gue nggak mau terlalu cepat berhadapan dengan setan di sini. Oke, maklumin saja ya, teman-teman. Oh. Gue melihat ada tukang komputer lagi di sini. Apa hubungannya tukang komputer ini sama nih game, hah? Oke, tukang komputernya udah gue foto, bro. Lagi-lagi dia meninggalkan headset. Dapat apa ini? I just realized that there are a missing page on the book. This worries me. Is this content important? What possible outcome will be the ritual bring when there's something missing? There's no going around this now. All of the requirements are already attended. The ritual shall proceed as planned. If it ends in failure, it can always look for another ways. The Dark Lord? What? Dark Lord? Will know that I have tried my best, okay? What? Sial, kenapa sih? Kenapa sih harus seperti itu? Kenapa sih harus seperti itu, man? Tunggu dulu, gua dapet note. Okay, note, mana? Oh, gini dia. Gak tau lah. Yaudah, gua akan keluar dulu, teman-teman. Petunjuknya selalu ngagetin gua, bukan setan bro yang ngagetin gua di sini, tapi petunjuk ya yang ngagetin gua, kurang ngajar. Oke, gua. Apaan? Siapa itu? Hei, nggak ada siapa-siapa, teman-teman. Tapi tadi ada yang ngetawain gua, bro. Nggak ada merah-merah juga sih, jadi aman lah. Harusnya aman sih. Oke, satu ruangan lagi. Ada yang ngetawain gue lagi nggak di sini? Beneran aja ada yang ngetawain gue. Serem banget sih suara-suaranya di sini. Oke, kosong kan? Nggak ada apa-apa kan? Tuh kan kosong, bro. Cuma diketawain doang gue, bro. Hah? Gue juga bisa ngetawain lu. Oke. Ini bukan ketawa. Ini bukan ketawa, bro. Nggak bisa dibuka ini. Ini nggak bisa dibuka. Lagi ngorok dia. Ini juga nggak bisa dibuka, teman-teman.
Jadi teman-teman di sini gue ada dua pilihan. Yang pertama adalah menyalakan alat musik tersebut, dan yang kedua adalah pergi ke arah setan yang lagi ngorok. Yang mana terlebih dahulu menurut kalian? Setan yang ngorok. Oke, ya udah, kita akan pergi ke tempat setan yang ngorok, bro. Semoga aja gue nggak ikut tiduran. mana jalannya? Jalannya mana? Saya tersesat. Oh, kesini jalannya. Oke, let's go. Gue nggak tahu, bro, bentuknya seperti apa tuh setan. Cuma ada satu pintu yang terbuka, yaitu pintu yang di sini. Itu dia, bro. Itu dia, bro. Oke, sudah menjadi merah, bro. Ada di ruangan sebelah sana, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Ya udahlah, YOLO. Let's go. Beranikan dirimu. Come on. What is that? Mana dia? Kaget gua. Sial. Sial bener. Oh, dia bisa menghilang ternyata, teman-teman. Dia bisa menghilang. Mana dia, bro? Aduh, tempatnya sempit lagi. Oke, gua akan coba keluar, teman-teman. Mana dia? Oke, mana dia? Cari dia. Gak ada, bro. Gak ada, what? Dia cuma ngagetin gue terus pergi? Kurang ajar. Oke, gak ada apa-apa lagi, bro. Oke, gue buka ini, gak bisa dibuka. Interesting. Ya udahlah, teman-teman, sundur borongnya lari terus. Jadi gue akan menyalakan alat musik yang satu ini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oh, my friend. Kenapa gelap semua di sini? Apakah dia mau mempersembahkan suatu tarian buat gua? Bro, kanan kiri udah gelap, bro. Gua bisa foto? Belum bisa foto, bro. Terus gua harus ngapain? Oh, dia kasih tarian buat gua, bro. Ikutin. Ola ola o. Pop. Nari apaan coba dia? My god, sekitar gue hitam semua, bro. Gue foto. Beuh, nice pose. Oh, mukanya mana, bro? Kita siap-siap, bro, untuk memfoto dia. Nge-lag dia, bro. Gerakan dia nge-lag, bro. Dia gerakan dia nge-lag, bro. Kenapa jadinya banyak? Oi, yang satunya lagi mau kemana itu? Hai. Kena gua. Lu. Foto sana, foto sini. Bisa enggak sih gua foto? Gua enggak tahu, teman-teman, apa yang harus gua lakuin ini. Hey, apa yang harus gua lakuin? Kasih tahu dong. Oh my god. Oh my god, gua enggak tahu, teman-teman, gua harus ngapain ini. Menghindar. Pa foto terus. My friend, gua enggak tahu. Aduh, hampir mati gua, bro. Udah mau mati gua, bro. Kena terus gua, bentar lagi mati. Gua harus ngapain, bro? Gua enggak ngerti, bro. Linda gua mati lagi. Kasian sekali dia, teman-teman. Gua enggak tahu harus ngapain soalnya, gimana cara lawan dia itu. Gua akan coba cek note gua dulu deh. Siapa tahu ada petunjuk. Ya, warning lagi. Ya udah, kita akan keluar dulu dari sini. Oh, ada lagi gambarnya. Hi guys, miss you so much, guys. Gua nggak tahu, teman-teman, cara ngalahin setan yang satu ini. Dia nggak ada muka, bro. Kurang apa lagi kalian, ha? Udah seperti artis ini gua foto-foto. Kurang apa lagi? Masih aja dideketin gua. Pakai SLR gak bisa, teman-teman? Coba gua pakai handphone gua, bisa nggak? Gak bisa juga, bro. Terus gua harus fotonya seperti apa, bro? Gua udah mau mati, bro. Foto dulu sekali. Mati lagi.
mati lagi saudara-saudara. Gua nggak tahu harus ngapain lagi. Ah teman-teman, gua sama sekali nggak bisa ngelawan dia dan tidak ada clue sama sekali kalau gua bisa foto dia teman-teman. Ya udah, gua akan coba menghindari dia bro. Oke, kita akan coba menghindari dia bro. Semoga aja gua berhasil bro. Di sini bisa? Nggak bisa bro. Oke, gua akan coba nyari tempat untuk bersembunyi teman-teman. Oke, kita akan menunggu sampai dia mengeluarkan bayangan-bayangan dia teman-teman. Gue sama sekali tadi nggak bisa foto dia teman-teman, gue nggak bisa lukain dia. Jadi yang gue harus lakuin sekarang adalah mencoba menghindari bayangan-bayangan dia bro. Biarkan dia menari saja. Gue nggak mau foto dia teman-teman. Kesel gue teman-teman. Oke. Tarian lu bro. Ngapain lu tariannya begini? Gue juga bisa. Oke. Bayangannya sudah keluar teman-teman. Oke, bayangannya pergi ke tempat gua. Bayangannya bisa berputar-putar juga. Oke, gua akan lari. Oke, aman. Oke, dua bayangannya bisa tembus, bro. Bisa tembus, bro. Hai. Oke, teman-teman. Lari lagi. Sial, yang di belakang teman-teman tiba-tiba saja menghampiri gua dan kita lari lagi. Lari terus. Sebisa mungkin lari. Hampir aja kena. Oke. Gua harus menghindari satu lagi. Oke. Nice. Aduh, berapa lama ya ini lagu? Oke. Aduh, kena padahal gua udah lari, bro. Padahal gua hampir aja kena. Hampir aja kena. Oke. Let's go. We can do this, bro. Kita lari sejauh mungkin, bro. Bro. Oke. No. Mama mia. Lentarin dia. Jangan sampai tersentuh. Para hantu tersebut. Jadi kita lari saja. Mama mia, Linda gua kecapean. Oh my god, come on, stamina, come on, belum bisa lari teman-teman. Oke, ini yang bisa lari. Come on, faster. Udah habis. Oke. Sekarang gua harus ngapain? Oke, terima kasih atas tarianmu. Nak, sekarang pergilah kau. Oke, mana dia? Apa yang akan terjadi di sini? Hai, bisa difoto. Spirit Bendis. Akhirnya teman-teman, setelah dia menari, baru gua bisa kalahin dia. Dan teman-teman, akhirnya ruangan 108 lampunya mati satu. Sisa satu lampu lagi. Mari kita lihat file dulu teman-teman. 108. Ada 3 quest lagi teman-teman tentang doll dan fotograf. Oh, fotografnya berarti belum lengkap dong. Mana? Dokumen. Harusnya sih belum lengkap teman-teman. Entah di atas ini, entah ini. Apa ini udah lengkap? Gue juga nggak tahu sih teman-teman, ini udah lengkap atau nggak. Tunggu dulu, gue mau lihat tadi setan yang menari. Tragic Dancer, wow. Sampai dia selesai menari teman-teman baru bisa difoto. Jadi teman-teman, di sini tersisa 1, 2, 3, dan 4 pintu yang masih menyala teman-teman. Gue akan coba untuk menyelesaikan semua teka-teki yang ada di sini, mematikan semua lampu yang ada di pintu-pintu ini teman-teman, baru gue akan masuk ke pintu yang di belakang sana teman-teman. Ya udah teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Dan sampai jumpa teman-teman di next episode of Dread Out Keeper of the Dark. Oke, dadah!